Audio Jungle. Hai guys, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya, Farah. Resepi yang akan saya kongsikan pada hari ini adalah resepi bergedil. Kalau korang nak tahu, resepi bergedil ni sangat simple tapi rasa yang luar biasa. Bagi pada mereka yang tidak tahu bagaimana cara membuat dan apa bahannya, jangan lupa tonton video ini sehingga habis. Sebelum tu, sediakan bahan seperti berikut. Resepi ini sesuai dimakan pada bila-bila masa. Berikut adalah bahan-bahan yang saya gunakan. Saya menggunakan bawang putih, bawang merah, telur dan juga sedikit isi ayam. Isi ayam ni anda cincang halus-halus, lalu anda rebus, kemudian anda tumbuk sedikit. Tak pun ayam tu anda rebus awal-awal, kemudian anda hancurkan. Anda tumbuk ke, anda blend ke pun boleh. Kemudian ini kentang. Saya menggunakan kentang yang cukup banyak. Nak buat pergedel ni memerlukan kentang yang banyak ya. Okey, pertama sekali apa yang perlu anda lakukan setelah anda menyediakan kesemua bahan tersebut, anda potong kentang menjadi 4 bahagian. Okey, anda boleh lakukan seperti yang saya lakukan. Jika anda ingin potong mengikut cara anda juga tidak mengapa. Tapi kalau saya potong jadi 4 bahagian. Okey, masukkan. Kita buat lagi. Potong kentang menjadi 4 bahagian. Seperti ini. Sekali lagi saya tunjuk ya. Kalau kentangnya kecil, potong 4 bahagian je. Kalau besar, potong menjadi 6 bahagian. Membuat bergedil, kita memerlukan kentang yang banyak. Kerana apa? Kentang merupakan bahan utama pembuatan bergedil. Jadi nak tak nak anda harus menyediakan banyak kentang. Saya tak ingat saya guna berapa sebab saya tak kira pun. Saya membeli je. Yang pasti banyak lah ya. Okeylah guys, anda potonglah kentang tu sampai kiamat eh. Saya tak skip pula time ni. Tak apalah. Potonglah sehingga kentang yang anda sediakan tu habis. Okey, potong jadi 4 bahagian. Kenapa saya potong 4 bahagian? Biar supaya nanti senang masa saya nak lenyekkan, masa saya nak tumbuk tu senang. Kita masukkan ke dalam bekas. Okey, kesemua kentang ni nanti kita nak goreng terlebih dahulu. Anda macam biasalah tuangkan minyak di dalam kuali lalu anda panaskan. Kalau dah panas, kita masukkan kentang kita. Okey, kita nak goreng kentang ni sehingga bertukar warna menjadi kekuning-kuningan. Ha, kentang tu memang dah kuning tapi kita bagi lagi dia kuning. Atau lebih tepat lagi ke coklat-coklatan lah. Kita goreng. Tapi kalau korang nak kukus ataupun rebus pun boleh juga. Tapi saya lebih memilih untuk goreng. Nampak tak? Dah mula bertukar warna. Macam ni dia. Tengok warna dia pun dah bertukar menjadi kecoklat-coklatan. Lalu kita dah boleh angkat. Kita dah boleh toskan. Setelah itu, tanpa tunggu sejuk, anda tumbuk. Anda kena tumbuk masa panas-panas tau. Jangan tunggu dah sejuk baru nak tumbuk. Tumbuk time panas macam ni. Okay, kemudian masukkan ke dalam bekas. Saya masukkan dalam loyang aja senang. Besar.
Anda lakukan proses ini sehingga kentang yang anda goreng tu habis. Kita nak lenyek semua, nak lenyek, nak tumbuk, nak apa semua tu lah. Janji kentang ni hancur. Tak kisahlah anda nak lenyek guna apa. Okey, pastikan kentang kita tak berketul. Anda masukkan sedikit gula, kemudian sedikit garam dan MSG. Bagi yang tak menggunakan MSG boleh tambah sesedap rasa. Next, kita nak buat bumbu dia pula, iaitu rincah-rincah dia tu. Ha, guna bawang merah dan bawang putih sahaja, lalu anda tumbuk. Kalau anda tak gunakan isi ayam, anda boleh letak ikan bilis. Tapi disebabkan hari ini saya membuat bergedel ayam, jadi saya tidak memerlukan ikan bilis. Tapi jika anda nak buat bergedel yang biasa-biasa saja, yang kosong, anda harus tambah ikan bilis. Ikan bilis tu anda tumbuk sampai hancur. Ha, berserta dengan bawang. Tapi jika buat bergedel ayam seperti saya, anda hanya perlu membuat rincah yang terdiri daripada bawang merah dan bawang putih sahaja. Kalau yang nak pedas boleh tambah cili. Anda campurkan kesemua bahan-bahan kita tadi seperti rincah-rincah, kemudian isi ayam, lalu gaul rata. Okay, kita kaut semua rincah-rincah tercinta dan terlazat di dunia ni, okay? Pop, kita letakkan kat tempat yang sama dengan kentang dan juga isi ayam kita tu. Sekarang apa yang perlu anda lakukan adalah anda harus gaul rata kesemua bahan kita ni. Pastikan anda buat dengan teliti kerana apa kita tak nak nanti semasa anda makan tiba-tiba termasin. Makan lagi sekali tiba-tiba tawar. Makan sekali lagi tiba-tiba manis. Ha, tu yang kita tak nak. Sebab apa? Gaul tak rata. Mana taknya sambil gaul sambil pejam mata, tak nampak. Sebab tu kena buat betul-betul. Okay, saya gaul guna tangan je lah. Lebih sekata kalau guna tangan. Tapi kalau guna sendok pun tak jadi masalah sebenarnya. Ha, saya lebih suka guna tangan. Sebelum tu basuh bersih dulu tangan. Yang ada sarung tangan, guna sarung tangan macam saya. Saya tak guna sarung tangan, saya guna plastik. Ha, lepas tu ni telur saya guna 2 biji, anda pecahkan. Sebab kita nak letak nanti dekat bergedel kita. Next, proses yang seterusnya adalah proses membentuk. Ha, kita nak buat bentuk bulat-bulat. Okay, saya buat bentuk bulat-bulat saja. Kalau anda nak buat bentuk lain, suka hati korang lah. Tapi kalau saya, saya buat bentuk bulat-bulat sahaja. Okay, kita letakkan dalam pinggan ke, dalam bekas ke, mana-manalah korang letak. Okay, kita nak buat lagi ni. Pun sama, buat je lah bentuk bulat-bulat. Paling senang bentuk bulat-bulat lah. Biasa pergedel pun memang bentuknya bulat-bulat. Ha, jarang lah nak jumpa bentuk Nobita. Tapi kalau korang nak buat pun boleh juga. Sebab korang punya produk kan. Ha, suka hati korang lah nak bentuk macam mana pun. Okay, macam ni. Waduh, waduh. Tada! Nampak tak? Saya dah siap bulat-bulat kan? Next, tuangkan minyak di dalam kuali. Sikit je. Ambil, lalu celupkan ke dalam telur. Ha, kita nak lumurkan dia dengan telur. Barulah kita goreng. Kalau minyak dah panas, anda masukkan kita punya bergedel tu. Lalu anda biar ataupun anda masak sehingga bergedel kita tu bertukar menjadi sedikit kecoklatan. Barulah anda angkat. Guna api yang pelan dan juga minyak yang sedikit sahaja. Anda balik-balikkan kita punya bergedel tu sebab kita tak nak sampai dia hangus. Kalau hangus nanti rasanya dah pahit. Okey, nampak tak? Warnanya juga telah sedikit bertukar tapi ini masih belum. Ini masih belum. Aduh, punyalah susah nak balik tu.
Ih, geramnya kita. Ih, nasib panas. Kalau tak panas, ih, memang saya nak cepur je. Ha, nak balikkan punyalah susah. Nampak tak cantiknya warna dia? Bau dia pun harum. Ini dah boleh guys ya. Ini dah boleh. Dah hampir boleh. Ha, nampak tak dah bertukar warna? Dah boleh angkat. Letakkan dalam pinggan atau bekas. Okey, kita nak goreng yang lain pula. Lakukan proses penggorengan sehingga anda punya bergedel tu habis. Ha, sama je macam tadi. Ini hanya mengambil masa lebih kurang dalam 15 ke 20 minit sahaja. Anda jangan lupa untuk balik-balikkan sebab kita tak nak sampai bergedel kita tu hangus. Kalau hangus rasanya pun dah lain, dah pahit kan? Kita nak supaya bergedel kita ni cukup hanya bertukar warna menjadi sedikit kecoklatan. Lalu anda dah siap untuk angkat dan dihidangkan. Lalu anda siap untuk menikmati. Tada! Bergedel ayam saya telah siap untuk dinikmati. Jadi saya mengucapkan selamat mencuba. Ini adalah salah satu menu yang cukup mudah untuk dibuat. Bahannya pun tak banyak, kemudian murah. Tapi yang paling penting rasanya sangat sedap. Semoga videonya bermanfaat. Sampai di sini saja. Jumpa lagi. Bye-bye.